Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 6. Untuk ujian permainan bola basket, ada dua kegiatan. Yang pertama dribble, yang kedua ball pass. Untuk dribble hari ini nanti anak-anak melakukan selama 1 menit. 1 menit dapatnya berapa dihitung. Caranya 1 menit lurus, kaki ingat, hitung kanan, kiri, yang kedua kombinasi kanan kiri. Demikian tes dribble untuk kedua ini. Terima kasih. Yang kedua adalah wall pass. Wall pass dilakukan memantulkan bola ke tembok, jaraknya 1 meter. Dilakukan selama 1 menit, berapa kali dapat menangkap bola. Lihat contoh langsung. Persiapannya, kaki, terus melempar. Itu dilakukan selama 1 menit. Hitung jumlahnya berapa dapatnya. Terima kasih.